itu udah jam 7.42. Lanjut KL trip hari kedua. Ini kita naik bus dari KL Central ke Genting. Let's go. Nah, ini busnya ya mau menuju Genting tuh. Tahu dulu. Untuk harga tiket busnya dewasa itu Rp10 ya, dan anak-anak kena Rp7. Ini penampakan dalam busnya, cukup nyaman juga buat kita karena tempat duduknya bisa di-adjust. Jadi anak-anak bisa power nap dulu sebentar sebelum sampai. Perjalanannya kurang lebih memakan waktu dalam 1 jam. Jadi ini kita berangkat di jam yang paling pagi, yaitu jam 8 pagi dari terminal bus KL Central. Jadi kita udah sampai Genting. Nah, ini tuh mereka pakai jaket karena udah mulai sejuk hawanya. Oke, kita mau naik eskalator. Jadi ke Awana itu ke atas. Ini Genting Premium Outletnya arahnya ke sana ya. Jadi satu gedung sama ini. Tapi kita besok mau ke sananya. Dia buka dari jam 7 sampai jam 11. Nah, ini kita mau beli tiketnya dulu di sini. Balik pakai tiket sama ya. Oke. Okay. Thanks. Thank you. Ini Daddy berarti belinya two-way ya? Iya. Anak-anak sama aja. Beli two-way itu dapat diskon Rp2 ya. Gitu. Jadi ini tiket enggak boleh hilang karena pakai tiket yang sama lagi besok. Scan barcode soalnya. Heeh. At any time ya. Anytime. Pas mereka buka ini boleh pakai. Bapak coba kena zong apa kita? Jadi kalau kesini itu ingat kalau bawa koper yang gede yang bukan cabin size itu harus bayar. One way-nya Rp15. Jadi kita beli two way ya. 17 ringgit lah. Jadi two way-nya Rp35 ya. Which is berapa tuh di rupiahin, Pak? Berapa tuh? 120 kayaknya. 120.000. Wah, bagus banget ini view-nya ya, Sky. Nah, ini kuilnya tuh. Sky, kayaknya cantik banget sih. Nah, ini kita udah mau sampai. Cantik banget. Dan sampailah kita di Genting Highlands Skyway Station. Turun gondola di Sky Avenue Station, kita langsung menuju First World Hotel melalui mallnya. Ini gede banget ya guys. Di sini ada Sky Casino yang terkenal itu dan melewati indoor theme parknya. Keren ya. Dari tadi muter-muter ya, Pak. Karena hotel gede banget, jadi lobbynya juga ini panjang banget tuh. Kita mau check-in dulu, mau taruh luggage bag. Tuh, lobbynya dari tadi nggak front office-nya nggak kelar-kelar tuh. Nah, di sini enak ya, ada free luggage storage. Jadi kalau belum bisa check-in, bisa titip luggage dulu di sini nih, dan itu free. Ini potong jalan banget ya kita ya. Jadi tadi tunjukin, ini mau ke Skywall. Cuma lewat ini jalan lorong gini dari First World, dan ini dia langsung nyampe, bener-bener shortcut. Ini ticketing counternya. Jadi shortcut tadi itu nggak ada pintu masuk guys, jadi harus ke hotel ini dulu nih. Hotel yang kita lewati ini namanya Sky World Hotel. Bisa terlihat ya, hotel ini sangat kids friendly desainnya dan bener-bener lucu, dan juga banyak spot fotonya ya. Sini ada face checker guys, sebelum beli tiket. Nah, kita cek dulu nih anak-anak bisa main berapa banyak permainan. Ini kebetulan kalau Chelsea 4 permainan doang. Kalau Sky udah bisa nih bootcamp training dan lain-lain nih. Oke, udah beli tiketnya pakai kartu. Oke. Okay. Mau main? Let's go. Push.
Ada lagi dong atraksinya. Orang pada lari semua. Habis dibuka, langsung pada kabur mau main permainan. Tuh lihat tuh. Wow, wow, wow. Mamanya langsung mau main ekstrim. Ini anak-anak boleh ya, guys? Oke, okay, let's go. Nanti kita main yang itu. Nah, karena tinggi Sky itu udah 120, jadi boleh ikutan untuk main Samba Glider. Dan ini dia main sama mamanya. Itu lihat Sky dan mamanya melambaikan tangan ya. Waduh, jago banget Sky deh. Bubble nih, kasih kesenangan. Oke, ini kita masuk ke Andromeda Base. Lagi diperbaiki ya. Ini kayaknya lumayan serem nih. Yang warna orange. Alpha Space nih ya. Sudah kayak di galaksi mana gitu ya kan. Kita udah melewati Andromeda. Sekarang kita ke kota apa nih? Ini kayaknya tahun jadul gitu ya. Invasion of the Planet of the Apes. Ini apa nih permainannya nih? Ini ada hotel parking, breakfast and coffee. Nah, di sini ada arcade, dapat boneka-boneka ninter nih. Di sini ada Independence Day, itu kayak 3D gitu ya guys. Cuma sayangnya pas kita kesana itu tutup. Mamanya Sky naik ini nih. Ntar kita lihat ya. Naik apa nih, Global Defender ya? Kayak piring terbang guys. Kita mau ke museum. Naik at the museum. Tuh. Oke. Sudah pada main kacamata. Jadi kita jadi naik ginian ya. Nah ini nih. Woi. Now, show me what you got. Hurry up. Okay, next one. But let's scoot over to the Neanderthal exhibit. Pakai kacamata. Ini model-model zaman cowboy. Kita mau ke yang ini untuk anak-anak nih. Di Rio ini cuma ada 3. Yang karosel juga tutup, yang ini tutup, yang ini sekarang yang buka. Kalau di sini tuh one day tiket, jadi jangan hilang. Jadi boleh keluar dulu, cari makan atau ngapain di luar, shopping-shopping. Terus masuk lagi, itu boleh. Tinggal save tiket, save finger, gitu. Sampai jam 6. Sampai jam 6 sore, oke? Okay? Habis makan, mau masuk jam 3. Nah, kakaknya masuk. Kita masuk lagi. Masih lanjut main. Ini kita mau naik apaan nih? Eh kebut, kain.
Abis main Big Wild Zeppelin, nah ini kita turun ke bawah untuk main Rivertown Roller namanya. Ini permainan ekstrim, jadi Sky itu gak boleh ikutan ya. Jadi mamanya aja nih yang ikutan nih. Wah ini permainannya gila banget sih guys, diputer-puter gitu. Itu ada tuasnya sendiri untuk bisa kita muter-muter gitu ya. Mau main ini nih mamanya nih. Mamanya Sky mau coba ini. Fighter Jet. Gak puas dengan Rivertown Roller, mamanya Sky lanjut main Alpha Fighter Pilots ya guys. Ini lumayan ekstrim mainnya, dibolak-balik juga. Di sini juga mereka menyediakan food court, jadi di dalamnya itu kayak gua-gua gitu ya. Kalau kita lihat itu banyak banget tempat duduk yang kosong. Kayaknya sih karena orang boleh keluar ya, jadi orang prefer makan di mall. Nah kita juga pilih makan di luar ya, makan di mall karena lumayan banyak pilihan dan juga mungkin lebih affordable ya. Masih mau naik ini? Aku mau yang flower. Kamu mau yang apa? Sky and bird, aku yang flower. Oke. Hi Jesse. Ayo. Terus. Lagi nih. Capek muter seharian ke games-games yang lumayan ekstrim dan juga ke games-games tempat anak bermain. Akhirnya kita bersantai ria di Mammoth Fun Zone ini ya. Ini kayak playground gitu, lumayan luas dan bawahnya itu rubber guys. Jadi enak banget, safety banget buat anak-anak main di sini. Nah untuk yang datang sini kita rekomendasikan untuk mendownload Genting apps-nya ya guys. Karena itu bisa virtual queue, bisa ngelihat kapan bukanya, bisa ngelihat queue berapa lama lagi. Dan juga bisa melihat permainan-permainan yang sedang ditutup atau under maintenance dan kapan bukanya. Nah sayang banget beberapa permainan waktu kita datang sini itu tutup, seperti Independence Day, Return Plan of the Apes dan beberapa permainan lain ya. Tapi lumayan banyak juga sih permainan anak yang lain yang buka juga, jadinya nggak terlalu rugi-rugi banget sih. Again mau balik ke First World Hotel, kita melewati indoor theme park dulu yang banyak banget lampu-lampu dan megah banget. Ini mallnya juga super megah ya guys. Let's go. Kita mau menuju lobby hotelnya.
tadi baru nitip luggage, sekarang kita check-in. Udah kelihatan ya bahwa ini hotelnya gede banget. FO-nya tuh dari ujung sampai ujung sini. Ini luggage-nya di sini. Oke, jadi kita udah check-in. Tadi check-innya di counter yang OTA itu, tapi di situ kena bayar. Ada biaya check-in loh. Biaya check-innya 15 ringgit ya. Biaya check-in 15 ringgit plus government tax, tourism jadi, tax 10 23. Plus lagi apa gitu tiganya. Jadi total 28. Oh, 28. Nah, 28 ringgit guys. Biaya check-in di First World. Ingat. Dan iya, ini baru dapat. Enggak pakai key jacket, pakai gini doang. Nanti 17 tower 3 nomor 967. Enggak ada view ya. Karena gedung baru. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Towernya banyak banget. Kita dapat tower 3. Ini terus lantai-lantainya juga nih. Ini tower baru ya. Tiga di sebelah sana. View-nya bisa kita lihat. Kabut. Oke. Okay. Assalamualaikum. Kita lihat kamarnya. Ya, ini dia kamarnya. Kamarnya mini sekali. Kasurnya twin. Dan ini enggak ada pemandangan ya, gedungnya. Terus di sininya ada lemari kebuka gini. Safe deposit box, mini bar, coffee tea maker, sama entertainmentnya di sini, TV doang. Di sini emang enggak ada AC-nya, jadi dikasih kipas angin gini ya, karena kamarnya ini kita kamarnya ekonomis. Nah, di sini toiletnya dipisah ya. Yang ini toiletnya, sebelahnya itu ada wastafel, dan sebelahnya lagi standing shower. Oke kok, dan bersih. Oke, gitu aja guys. Makan dulu ya, ini makan malam dekat kamar aja, turun dari tower langsung ada pertanyaan, jadi kita ngambil. Lihat antrinya, Dad. Antrinya panjang banget. Antrinya panjang banget ini, kita duduk makan di restoran. Itu sharing, jadi kalau ada orang yang satu, ada sendiri, dia di sini ikut makan bareng kita. Nasi, ayam, telur, buah-buahan gitu sama kerupuk. Ini ada kayak lidah buaya atau apa namanya. Penutup hari kedua ini kita makan di restoran di bawah tower 3 ya. Nah, besok mau kemana lagi? Jangan lupa subscribe, like, dan juga komen ya guys. See you on the next video. Bye-bye.